Kumpulan Wang Semenang Pekerja telah pun menyediakan sejumlah RM10 juta untuk membantu mangsa banjir. Terima kasih. Cuma saya kata ada pula wangnya. Jadi dalam keadaan begini, seharusnya di samping keprihatinan untuk mengeluarkan bantuan sejumlah RM10 juta itu, apa salahnya izinkanlah pengeluaran Aicitra yang dituntut oleh penyimpan-penyimpan yang berkelayakan untuk mendapat RM10,000 secara run off. Jadi jangan memberi gambaran bahawa Kumpulan Wang Semenang Pekerja prihatin, tapi untuk rakyat mendapat wang mereka tak prihatin pula. Ini permasalahannya. Kerana saat ini yang terkesan akibat banjir amat memerlukan wang. Kerana mereka nak membaik beli rumah, serta kenderaan-kenderaan selalu lihat sendiri dalam Facebook, dalam media maya. Banyak kereta tersadai, bukan saja tersadai saja, yang terbalik apa semua, dan sudah pasti memerlukan wang yang banyak untuk memperbaiki. Begitu juga rumah yang lebur di bawah arus, ya. Kerana inilah saatnya para penyimpan memerlukan pengeluaran simpanan pekerja sementara menanti jika ada bantuan dari pihak pemerintah. Dan untuk itu saya amat mengharapkan agar Yang Berhormat Perdana Menteri mengarahkan pimpinan di Kumpulan Wang Semenang Pekerja segera meluluskan pengeluaran secara one off ini dengan kadar sesegera mungkin. Kerana rakyat mahu terus hidup. Inilah waktunya tabung khazanah negara dikeluarkan untuk membantu rakyat, bukan untuk meneruskan projek Serba Mega. Jadi waktu itu yang sama, tabung khazanah negara beri bantuan dan Kumpulan Wang Semenang Pekerja izinkan mereka mengeluarkan wang mereka. Ini saat getir ni. Saat orang dah terkapai-kapai saudara. Jadi begitu juga dengan permintaan agar penangguhan pembayaran hutang kepada pihak bank sebagaimana yang kita tuntut selama ini, supaya moratorium terakru tanpa faedah selama 6 bulan dapat dilaksanakan. Kerana dalam keadaan sekarang ni saudara, mana rakyat punya wang untuk membayar ansuran mereka? Sudah pasti ekonomi rakyat terjejas teruk. Bukan saya terjejas, saya rasa menghudum habis. Mungkin ada gerai-gerai, pun dah dihanyut oleh air. Dalam keadaan begitu, perhatinlah dengan penderitaan rakyat. Jadi saya juga sukalah tadi, tapi tak tahu bila. Kerana saya dapat membaca kenyataan Yang Berhormat Mulia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz selaku Menteri Kewangan. Katanya saya cuba hayati kenyataan. Ini kadang-kadang kenyataan begini bagi saya, bila sebenarnya? Katanya sektor perbankan bersedia menawarkan program bantuan pembayaran kepada peminjam yang terkesan akibat banjir. Itu katanya. Jadi butiran lanjut akan dikongsi oleh Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia, serta Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan ADFIM dan bank-bank yang terlibat dalam masa terdekat. Dalam masa terdekat. Bukan katakan bahawa okey dah setuju. Belum ada lagi saudara. Walaupun dia kata ini adalah hasil daripada perbincangan Kementerian Kewangan dengan Bank Negara Malaysia, ABM, AIBM dan FDM, pihak-pihak bank ni akan membincangkan. Nah, bincang lagi lah, mengkaji. Kajilah saudara. Saya amat mengharapkan agar jangan pengumuman itu molek. Molek-molek penyembah pengumuman, tapi akhirnya rakyat kecewa. Ini yang saya serap ke Crystal Michelle. Salam Datuk, dari mana datangnya 10 juta tu? Tu duit kita tu. Minta 10K. Betul. Uang 10 juta Kumpulan Wang Semenang Pekerja bukan daripada kerajaan, datang daripada tabungan yang kita simpan. Boleh digunakan oleh KPF. Kenapa pula nak keluar duit 10 ribu seorang? Bagi mereka yang berkelayakan, tak boleh. Ini persoalannya. Jadi kadang-kadang kita merasakan ini cakap boleh-boleh, tapi akhirnya ke mana? Saudara Hanif Ledang, jalan dah. Nah, jangan kecewakan rakyat saya. Kenapa setelah Kota Raya, Kuala Lumpur, Selangor dilanda oleh banjir, tiba-tiba semalam saya juga amat bersimpati bahawa terdapat kebakaran yang melanda. Ini musibah lagi saudara. Iaitu di blok 31. Rumah pangsa Sri Johor diceras. Dilaporkan terbakar. Saya nampak gambar yang tersiar dalam media sosial gitu. Jadi katanya bahawa kebakaran itu berlaku
dipercayai berpunca daripada gas yang meletup. Itu kata setengah orang. Bagaimanapun, saya belum dapat laporan terperinci daripada pihak bomba. Cuma saya terfikir, amaran apakah yang mahu diperlihatkan oleh alam terhadap kita yang bangga dengan dosa-dosa. Ha, ini kembalilah kita secara. Jadi, lepas satu-satu, COVID dah surut, dah banjir. Lepas banjir, rumah terbakar pula. Dia tak tahu apa yang nak jadi akan datang. Ha, secara ini laporan terkini, saya ingat jam 5 petang tadi, saya dipahamkan bahawa sehingga hari Rabu, air laut ini dipanggil air termenung ataupun kalau di kampung saya dulu dipanggil air mati kekat. Dia stand still, air termenung. Iaitu kerana hari ini adalah 20 Disember bersamaan dengan hari Isnin 15 Jamadil Awal. Dan Selasa katanya 16 Jamadil Awal. Rabu pula Jamadil Awal. Jadi kalau ikut kiraan bulan Melayu, saya masa di kampung dulu saya, selalunya almarhumah ibu saya atau kami warga nelayan akan mengira bulan. Bulan itu bukan kita tengok daripada bulan apa ini, Januari, Februari, Mac, tidak. Akan mengira perkiraan kita panggil bulan Melayu. Jamadil awal, jamadil akhir dan sebagainya. Ya? Kerana mengikut perkiraan apa bulan Melayu, sepanjang tempoh daripada 16 jamadil awal ni, jamadil akhir ni, dan juga awal, Rabiul Awal adalah merupakan musim air pasang besar di laut secara. Ya, siangnya air mula pasang dan awal petang ia penuh bila sampai waktu malam. Jadi malamnya pula bila pasang dia lewat untuk turun air itu. Dan bila air penuh pada awal pagi keesokannya, dalam waktu inilah seandainya jika berlaku hujan lebat yang berterusan, memungkinkan kawasan persekitaran di mana air yang mengalir daripada sungai itu tertumpu oleh air pasang besar. Sebab itu berlakunya banjir. Kerana air dari darat, kita panggil darat lah, daripada pergunungan, daripada ini, tanah besar turun ke laut, dia tersekat, tak boleh keluar dengan lancar. Jadi kerana sebab air, paras air ketika itu penuh dan tinggi, jadi mungkin akan berlaku limpahan daripada air hujan di kawasan-kawasan rendah tentu. Jadi saya harap agar hujan tidaklah terlalu lebat sepanjang tempoh ini. Ya, saudara? Itu gambarannya. Bila air, memanglah kadang-kadang kita punya tebatan banjir itu masih lagi dalam proses. Tak tahulah, Menteri Alam Sekitar pun tak buat kenyataan. Kita tertunggu-tunggu. Kita mengharapkan supaya ada tebatan banjir, parit-parit dibersihkan supaya air itu mengalir deras. Tak adalah dia tersekat dan melempah. Bila melempah, berlakulah banjir. Malahan kita melihat ada juga macam berlaku di Pahang. Bila air turun, dia bawa sekali dengan kayu-kayu. Rupanya di atas sana, mereka melakukan pembalakan. Kesan daripada bila hutan diteroka, sebab itu alam mula marah. Alam juga benci pada manusia yang melakukan kerosakan. Ditinggalkan, maka turunlah sampah sarap, kayu-kayu yang telah digergaji apa semua, melanda sebagaimana yang berlaku di Yan tempoh hari. Walaupun pihak berkuasa negeri mengatakan tak ada pembalakan, tapi bila nampak kayu-kayu itu, bagaimana mereka nak nafikan bahawa ada pembalakan di kawasan tinggi. Nah, ini di negeri Pahang, saudara. Itu keadaannya. Dan saya melihat juga, ini saya haraplah, kalau boleh teman-teman yang tinggal di kawasan yang tidak berlaku banjir, janganlah hantar posting yang menampakkan keceriaan anda. Jadi ini rakyat tengah susah. Ini sebagai berlaku, saya tengok media sosial Roti Kaya. Saya tengok dia melaporkan bahawa sejak semalam negara berdepan dengan bencana banjir. Lebih-lebih lagi di kawasan Lembah Klang. Ya, apabila air naik berikutan hujan lebat yang tidak berhenti sejak Jumaat lalu. Berikutan banjir itu berlaku, ramai warga yang tersangkut jalan raya. Kerana kenderaan tidak dapat melalui jalan. Ada pula kawasan tanah runtuh, ya, air yang banyak. Malah ada lagi mangsa banjir yang terperangkap di bumbung-bumbung rumah. Ha, berjam-jam lamanya sementara menunggu pasukan bantuan untuk menyelamatkan mereka. Namun di sebalik kesan rakyat itu, tiba-tiba tular perkongsian seorang netizen yang mempersoalkan bagaimana menantu Perdana Menteri yang semalam saya katakan. Beliau merupakan pereka fashion terkenal. Katanya menaiki helikopter untuk kembali ke Kuala Lumpur. Jadi keadaan beginilah. Saya harapkan agar keluarga
pemimpin ataupun anda sendiri, kalau anda dalam keadaan yang hidup yang selesa, janganlah kirimkan gambar-gambar yang mencuit hati rakyat dalam ini. Jadi saya haraplah supaya kita saling berpesan.